Friends, kembali lagi bersama saya Zoya Amirin. Saya sedang bersama dengan Dr. Robby Vaginismus Indonesia gitu. Jadi saya sebenarnya tahun 2018 ya, 18 atau 17 itu ya. Jadi saya lagi conference, lagi sex conference di Amerika ya. Conference-nya bersama ASEC, American Association for Sex Therapists, Counselor and Educators. Nah, pada waktu saya lagi di conference, kita kan belum milik kelas tuh ya, Dok ya. Nah, pas lagi milik kelas, ada satu kelas itu benar-benar kelasnya tentang vaginismus. Tadinya sebenarnya saya enggak sengaja mau milik kelas itu karena kelas lain tuh saya lunch-nya biasa lah, lunch-nya agak kelamaan dikit, ngantrinya banyak, segabruk. Wah, kelas yang kosong cuma ini karena yang lain udah ditutup kan biasa kalau conference. Lari-lari saya masuklah kelas ini gitu. Saya pikir ah vaginismus lumayan lah gitu. Karena saya enggak mau ngambil yang terlalu epic juga karena buat apa sih kalau misalnya enggak berguna gitu. Pikir vaginismus gue tahu tapi belum pernah belajar nih gitu. Masuklah ke sana. Ya ngajar, Dok, di sana itu ada ahli kandungan, ada bidan, midwife, ada fisioterapi. Jadi ada fisioterapis, ada kandungan, sama ada seksolog klinis kayak saya gitu. Terus mereka berempat ngajarnya, jadi mereka berkolaborasi, padahal mereka tuh, mereka juga bilang bener banget, di Amerika itu vaginismus sendiri masih niche banget. Yes. Jadi di seksologi ada, di ahli kebidanan ada gitu ya. Betul. Tapi mereka itu benar-benar harus kerjasama secara komprehensif. Yeah. Nah, kalau misalnya boleh ceritain, Dok, kenapa yeah. ada seksolog klinis, ya, midwife atau bidan, ahli SPO, jadi ahli kandungan ya dengan gelar SPOG itu tadi, apa obgyn ya, ahli obgyn, fisioterapis, kenapa kerjasama yang ngurusin vaginismus, Dok, like apa ya itu, kenapa ya? Oke, vaginismus memang kalau kita lihat dari definisi paling mendasar dari WHO adalah kekakuan otot vagina yang tidak bisa dikendalikan, involuntary vaginal spasm. Tetapi ternyata dampak dari adanya vaginismus itu memang sangat luas dan sangat-sangat mengerikan kalau menurut saya ya. Kenapa dia segitu banyak ahli tapi ya, seru juga ya. Karena apa? Kalau saya ceritakan sedikit tentang yang saya lakukan, Mbak Zoya, atas referensi dari Peter Patchick, beliau adalah kontributor terbanyak menurut saya untuk evidence-based medicine tentang vaginismus treatment yang dengan success rate of vaginal penetration. Karena tetap saja yang bagaimanapun juga penetrasi yang, vagina ya, ya si penetrasi vagina people. Itu yang memang pasien memerlukan itu terlebih dahulu. Karena memang permasalahannya adalah mereka tidak bisa terjadi penetrasi vagina. Ya, terbanyak adalah yang sama sekali tidak bisa terjadi. Iya, iya. Saya sendiri dalam melakukan menangani pasien-pasien dengan vaginismus, ketika mereka datang kepada saya, mereka kebanyakan mengaburkan, mereka enggan sekali untuk mengakui bahwa Dok, saya nggak bisa terjadi penetrasi. Jarang sekali yang seperti itu. Tapi karena pasien saya 99% memang appointment dengan saya sudah tahu. Itu pun mereka datang masih dengan sangat malu-malu. Nah, itu baru karena tidak terjadi penetrasi. Faktanya, sebagaimana kita tahu DSM-5 itu ada 3 female sexual dysfunction. Dan vaginismus sebetulnya sudah dilebur menjadi GPPD ya, disebutnya genitopelvic penetration disorder atau pain penetration disorder. Pain penetration disorder. Betul. Karena mereka mengalami masalah penetrasi, ternyata mereka juga mengalami 2 masalah yang di atasnya. Sehingga itu kenapa tidak aneh penderita vaginismus akan, Dok, dulu istri saya mudah dirangsang, sekarang semakin menghindar. Iya. Dok, dulu gampang basah, sekarang susah basah. Iya. Ya wajar, karena apa? Kan seperti tadi dikatakan, mereka semuanya sebetulnya normal dalam segi seksual dynamic-nya. Mereka terangsang, mereka pingin, dan lubrikasi basah, terjadi. Gitu. Tetapi penetrasi tidak bisa terjadi. Sehingga otomatis saya akan menggambarkannya, Pak, istri Anda itu, seks itu buat dia musibah. Karena dia tahu di akhir akan terjadi sesuatu yang buruk. Orang ada nggak mau kena musibah lebih dari sekali? Iya, siapa sih yang mau kesakitan, gede banget, apalagi perempuan. Apalagi gagal penetrasi, kalau suaminya tidak memahami, dia akan menyalah-nyalahkan terus istrinya. Nah, itu sumber masalah. Nah, untuk penyembuhan spasme vaginanya itu sendiri, dari bukti-bukti medis yang sudah cukup banyak beredar, adalah dengan dilatasi. Tetapi masalahnya... Dilatasi itu ada di penetrasi ya, dimasukkan, jadi dilatasi itu...
kayak mic begini loh, ya, kayak ada mic gitu, gitu, terus kayak gitu ukurannya macam-macam sih friends, ada yang dari cuma diameter berapa senti ya sampai akhirnya yang 5 mungkin nggak sampai 50-an, kayak 5 inci kali ya gitu. Jadi biasa kalau saya yang pernah lihat 10 gitu. Kalau yang ternyata yang sering dipakai sama dokter Robi itu paling cuma 4 gitu. Itu untuk penetrasi mulai dari yang kecil banget ya, mungkin cuma sebesar jempol ya yang paling kecil ya. Itu untuk di apa dimasukkan ke dalam vagina supaya untuk latihan, bukan cuma relaksasi juga sih sebenarnya ya. Tapi itu jadi gini Mbak Zoya, penetrasi itu kan segala sesuatu yang masuk ke vagina. Nah, orang vaginismus tidak bisa penetrasi. Karena apa? Ada kekakuan otot yang tidak bisa dikendalikan di vaginanya. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Nah, dilatasi adalah sebuah proses meregangkan otot vagina yang kaku agar menjadi normal. Jadi ototnya yang kaku itu kita buat menjadi normal. Tentu sebagaimana kita pergi ke gym, tidak ada yang sehari jadi gitu ya. Pasti yang namanya menyembuhkan kekakuan otot itu bertahap. Nah, jadi dalam proses itulah memang kalau saya melihatnya SPOG mengambil peran penting untuk mendiagnosis dan melakukan terapi awal agar dia bisa terjadi latihan dilatasi. Fisioterapis di situ mengambil peran sesungguhnya dia. Proses latihan itu harus memang dipandu sesungguhnya oleh fisioterapis, tapi harus yang paham dan yang mau ngerti penyakit vaginismus. Karena kalau nggak ngerti, ketika dia udah relax aja, napas aja, napas, tarik napas dalam-dalam, itu sakit, malah trauma sebenarnya. Anda silakan deh, kalau Anda nih sehari-hari bilang ke pasien vaginismus, oh Anda kurang relax, oh Anda hanya terganggu pikirannya ini. Coba tanya ke pasien Anda, pasien Anda seneng nggak sih diberikan pertanyaan atau pernyataan seperti itu? Mereka nggak seneng loh ternyata. Iya, kalau bisa ya maunya. Ya maunya juga nggak seperti ini. Nah, siapa sih yang milih, gue mau vaginismus hari ini? Nah, tadi juga ada psikolog, psikiater, saya pun sama, saya juga menangani pasien-pasien vaginisme saya pasca dilakukan prosedur dilatasi berbantu, itu bersama dengan psikiater. Karena apa Mbak Zoya? Kebalikan dengan yang selama ini orang banyak yakin bahwa, oh masalah pikiran menyebabkan vaginisme, itu keliru. Terbalik, vaginisme lah yang menyebabkan para pasien itu memiliki gangguan-gangguan psikologis. Oleh karena itu, kalau bagi saya, dibuat dulu orang ini bisa latihan dilatasi mandiri dengan prosedur yang mungkin nanti juga bisa saya jelaskan. Kalau ternyata setelah dilakukan itu, pasien itu masih mengalami gangguan psikis sehingga latihannya menjadi terganggu, tidak nyaman, kecemasannya masih tinggi, progresnya lambat, berhasil penisnya belum kunjung terjadi. Nah yang seperti itulah yang juga memang memerlukan bantuan psikologis. Termasuk, SPOG tidak memiliki keilmuannya. Termasuk biasanya saya juga membantu mengkonseling pasangannya. Ya itu kan? Juga penting. Karena kesabaran dari pasangannya itu luar biasa. Misalnya ada banyak kalau yang pernah saya tangani gitu ya, 4 tahun sejak menikah belum pernah penetrasi. Ada penetrasi atau bahkan sudah melahirkan loh. Sudah melahirkan baru kena gitu ya. Itu ternyata ada gitu. Orang pikir, "Ah, dulunya bisa, kenapa sekarang enggak?" Loh. Ya memang namanya juga penyakit. Involuntarily, gimana ya, namanya penyakit gitu. Terus akhirnya pasangannya kan jadi bertanya-tanya, terutama yang secondary tadi ya dok ya gitu. Jadi banyak yang marah gitu. Saya bilang gini, saya izinkan Anda marah, tapi jangan di depan istri Anda. Di dalam ruang konseling ini semua kemarahan Anda boleh luapkan. Biasanya abis mereka melakukan teknik katarsis ya, mereka biasa, ah iya, gimana ya jadi istri saya. Itu memang perlu proses untuk bersedih, marah gitu ya, baru akhirnya bisa acceptance. Ya tanpa proses-proses emosi demikian memang susah sih friends ya, apapun yang terjadi. Jadi kalau misalnya pada saat pasangan meminta bantuan, kalau Anda juga sebagai suami, sebagai laki-laki juga merasa tertekan dengan kondisi ini, yuk gitu, kita konseling sama-sama aja gitu. Jadi pada saat istri Anda sedang dirawat oleh misalnya oleh dokter Robi gitu ya, mereka perlu, oh saya juga kan punya masalah, karena kan masuk di DSM, ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di situ ketika terjadi gangguan, laki-laki juga begitu, lebih parah lagi. Kadang-kadang kalau laki-lakinya tidak bisa ereksi, itu perempuannya, meskipun dia tidak punya gangguan apa-apa, dia juga tidak bisa menikmati seksnya. Akhirnya terkena
label gangguan juga si perempuannya. Nah demikian juga ketika perempuannya mengalami seperti ini, laki-lakinya bisa ereksi mungkin, dia merasa masih kuat dan segala macam, tapi tidak bisa melakukan hubungan seks seperti apa tuh katanya kayak nabrak tembok ya atau like apapun itu. It's like hitting a wall katanya gitu. Itu juga Anda juga perlu mengkomunikasikan perasaan Anda gitu. Betul. Supaya tidak tertekan dan sebagainya ya gitu ya dan dok ya. Data menunjukkan Mbak Zoya, 20% pasangan penderita vaginismus mengalami disfungsi ereksi. Tapi para androlog, bagi androlog yang memahami vaginismus, dia akan mengatakan itu adalah psychogenic erectile dysfunction. Karena dia sendiri memang mengalami frustrasi akibat ya kegagalan-kegagalan penetrasi itu. Iya, psikogenik. Exactly, psikogenik erectile dysfunction. Yes. Ini benar-benar exactly. Ini adalah kasusnya biasanya benar-benar. Nah, tadi kembali lagi Mbak Zoya, kalau dia jadi sering juga mereka nih nggak tahu apa yang terjadi, mereka nggak bisa penetrasi, aduh kenapa apa ya ini? Gitu betul. Oh, mereka berpikir jelasin dong dok kayak ini dok yang secondary sama primary itu tadi gitu. Okay. Buat kasih friends ya, jadi, tadi kok kita saya bilang oh ini secondary oh ini primary itu apa ya, tuh maksudnya dok? Jadi vaginismus itu umumnya terbagi dua, yang satu primer yang satu sekunder. Primer itu adalah dari sejak dia mengalami percobaan penetrasi dia memang tidak bisa. Seperti tampon dia tidak bisa, pemeriksaan medis dia tidak bisa, aktivitas seks mungkin setelah dia menikah dia juga tidak bisa, itu primer. Sedangkan yang sekunder, dia menjadi vaginismus setelah sebelumnya kehidupan penetrasinya normal. Jadi dia orang normal, tiba-tiba setelah suatu titik dia menjadi vaginismus. Gitu. Kadang-kadang bukan salah suaminya juga loh, kan ada yang bilang, oh trauma, kan belum tentu ya dok ya. Gak diapa-apain sama suaminya, so suami-suami take a deep breath, it's not necessarily your fault ya, bukan juga karena gitu, jadi itu bisa terjadi oleh vaginismus itu. Bad bisa terjadi saja, ya. Bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, tidak terkait dengan latar belakang apapun, kondisi apapun ya, gitu, yang tadi dibilang unknown gitu unknown, tadi ya si friends ya, so unknown. Jadi kalau misalnya Anda yang nonton ini, Anda petugas kesehatan, sekali lagi kayaknya yuk bantu kami gitu ya untuk menyebarkan awareness ini demi kebahagiaan banyak orang gitu dan banyak pasangan. Karena ketidaktahuan, aduh it's a bliss juga ya ketika kita sekarang yang udah tahu gitu ya, jangan menghakimi ya terlepas dari apapun, ternyata memang ini unknown gitu ya. Dan when it's happened and it's happened gitu. Jadi kemampuan kita untuk membantu orang lain itu juga akan lebih meningkat dengan awareness ini. Dan bagi pasangan-pasangan yang mengalami kira-kira merasa wah ini istri saya tuh atau oh saya nih seperti ini, Anda juga berhak loh sebagai para suami yang minta bantuan, karena Anda perlu menyalurkan rasa kesedihan, kemarahan, mungkin kebingungan atau apapun itu yang Anda rasakan. Karena bukan berarti ketika Anda datang kepada kami gitu, apalagi kepada saya sebagai psikolog, bukan berarti Anda lemah, justru Anda sedang membantu melakukan sesuatu untuk menguatkan diri Anda, untuk memahami situasi, untuk memahami proses perasaan Anda. Orang-orang yang mampu memproses perasaan biasanya adalah orang-orang yang lebih bahagia, kata Abraham Maslow. Karena we have a need of fulfillment after all, right? Gitu. Jadi thank you buat menyimak yang kali ini. Karena ini sudah selesai ya soal vaginismus. Tapi aku masih punya beberapa pertanyaan lagi nih, si friends nih. Mumpung lagi ada dokter kandungan nih di sini ya. Jadi buat next episode gitu ya, aku akan masih banyak pertanyaan soal kalau pengen punya anak laki sama perempuan tuh gimana sih? Okay. Terus deh gitu, ini apa yang terjadi pada vaginaku? Gitu ya. Ketika ini seperti ini ya, pokoknya tungguin episode berikutnya. Thank you, Z-Friends. Thank you. Terus kalau mau punya anak laki, saya mesti pakai gaya apa? Anak perempuan gimana? Gitu ya. Sebetulnya penentu jenis kelamin pada kehamilan itu adalah sperma. Jadi jangan